Morning. Good morning. Aneh banget gitu sih kayak kayak call pagi-pagi gitu rasanya. Iya. Aku udah minum kok, Kayak guys. AGB, lu udah minum belum? iya. Udah ke toilet, udah minum juga. Sama Katanya morning call. suara kita teleponable. Lucu ya. Oh, aduh. Suara gue kayak abang-abang kalau pagi. Kak. Apa? Lu masih tiduran gak? Iya banget. Kayak masih bengong Sama. baca komen. Kayak baca Sama gue. apa komen aja tuh bengong, ngerti gak sih? Kayak gak bisa Iya. dibaca lagi komennya. Iya, weh. Gue kayak tiduran terus kayak ke samping kan. Terus HP-nya ditaruh di tangan, disenderin, weh. Oh. Katanya suara orang belum mandi, weh. Emang kita Iya. belum mandi, weh. Emang kita belum mandi, makanya kita nge-share muka. Iya. Halo, yang di podium. Hai. Kayaknya hari ini, pagi ini, gue belum bisa yang semangat-semangat deh. Gak, maksudnya gak bisa overreaction. Nggak bisa sih. Biasanya gue sampai jempalitan, weh. Apa? Biasanya sampai nari-nari jempalitan. Ngapain lu nari-nari? Karena aku suka membuat konser tiba-tiba. Oh, ya udah, kan lu emang keren. YouTube. Nah, kita setel lagu deh kayaknya kali ya, biar kayak ada. Iya, lu deh. Oke, Biar nggak sepi alunan-alunan banget ya sih. morning morning itu ya. Iya. Morning background music. Sisi, lu belum sarapan? Belum, udah. Belum. Gue tuh kalau misalnya sarapan jam segini sebenarnya nggak terlalu bisa, kayak nanti makan jam 12 juga bisa gitu. Sama, kayaknya aku ntar aja jam, jam 10:30. Iya. Katanya lagu rohani sih sih. Oke banget lagu apa weh. Gue biasanya, gue sukanya janjimu seperti Fajar dulu, soalnya kan Fajar. Ya udah yuk. Yuk. Eh, gue belum doa pagi, kalau udah doa pagi. Eh doa dulu yuk. Yuk. Ya deh. Gue udah Di duduk dulu masing-masing nih. aja ya. Gak usah di showroom. Iya, gue tahu. Gue juga gak mau ngomong di showroom dong. Masa gue ngomong di showroom doa gue gimana? Ya deh, yuk. Oke, okay, Dadah. bye-bye. Bentar ya. Udah, amin. Di situ lagu apa?
Fajar. Sisi. Kedengeran enggak? Apa? Dengar. Katanya yang beda server gimana nih? Oh, nanti kita ya udah enggak usah berani deh ya. Heeh. Kita lagu EDM aja gimana? Eh jangan dong, ih. Ya, makanya bener lu morning. Morning background music aja Disney aja, Disney relaxing piano yuk, collection. Yuk. Apa lagi? Suara hujan. Kak Gaby, are you alive? Yeah. Emang gak kedengeran suara gue? Kayak ngelek-ngelek. Emang iya sih. Aku tuh bingung nih, kayak kenapa orang-orang pada bangun jam segitu, kok bisa? Emang lu biasanya gak bangun jam segini? Gak banget. Kayak jam 10, jam 11 gitu. Mungkin emang kebiasaan. Kalau gue, kalau bangun biasanya kebangun jam 8 selalu. Terus kayak milih mau tidur lagi atau bangun. Halo. Wih, Siska suaranya candu banget. Kamu suka suara abang-abang kayak gini? Soalnya kerja. Kak Gaby, soalnya kerja makanya bangun pagi. Oh iya sih. Perlu kerja ya? Kan gue udah gak ngapa-ngapain ya? sekarang tuh hari apa sih, Sabtu? Iya. Sisi. Kenapa Gibi? Oktobernya udah mau habis. Demi apa sih? Iya we. Takut kayak... gak? Takut banget. Kayak jadi gue ngapain 2021 eh? Kayak waktu udah kelewat aja gitu. Iya makanya. Kayak kenapa? Kayak Oktober. Gila 2 bulan lagi weh. 2022. Takut gak? Takut lah. Takut sih. Takut hari ini. Hah? Ada orang yang bilang di komen, kenapa takut Sisi kan ada aku katanya. Iya, soalnya udah makin tua, guys. Iya, makin tua kayak makin banyak mikir. Kita Kak Gaby banyak yang nanya kenapa kita showroom pagi-pagi banget. Karena kita bisa kerjaan. Ini pagi, jadi kayak udah sekalian aja gak sih, ya gak? Karena kita ada kegiatan. Kak. Apa? Lu tadi ngomong apa? Lupa. Ya Allah. Ya udah. Ih, bingung deh ya kalau pagi-pagi ya. Gue matiin AC, kepanasan nih.
Nyalain AC, gue menggigil. Duh. Lu masih nyalain AC, gue aja udah matiin AC. Gue udah matiin, tapi gak ada udara. Ya pengap, mohon maaf nih, kos-kosan nih. Bukan rumah yang ada jendela burung berkicau. Jadi gak panas banget. Dan kiri dinding ya? Iya weh. Nyalain AC plus selimut, iya enak banget guys. Iya, ini udah selimutan. Terus lampu kamarnya masih kayak lampu yang mode night gitu. Jadi kayak, asik. Gue udah nyalain lampu. Tadi soalnya nular banget ya Sisi. Sumpah enak banget, kayak andai gue kayak pede buat showroom pakai muka, andai semua bisa lihat berapa enaknya bergumul dengan selimut weh. Ya udah lu mau on cam. Enggak. KGB tuh mau on cam, rambutnya udah ada hairstylenya. Rambutnya nggak perlu dicatok gue, kalau gue ini on cam. Gak mau guys, sumpah. Sumpah gak mau. Iya, aku biasanya berani no make up, tapi ini gak bisa. Ini tuh kayak literally kayak baru lahir gimana sih. Udah bangun. Baru lahir. Stop ngantuk gue. Ih, nular. Apa? Capek. Ngantuk gue. Emang Kak Gibi gak ngerasa capek? Apa ya, mau nguap tapi gak bisa. Jujur kemarin gue abis teater kayak pegel-pegel weh. Kayak ini kenapa ini badan gue nih. Gue tiap hari kayaknya pegel-pegel. Refleksi sih harus. Terus kayak tadi kan bangun jam 8. Terus rasanya kayak, ini gue bangun apa tidur lagi ya? Terus kayak udah mau tidur lagi gitu kan. Tapi kayak semangat, semangat, semangat. Nah, setelah teater ya menurut gue kayak tidurnya tuh selalu apa ya, selalu nyenyak gitu karena capek ya nggak sih? RT banget, RT banget. Kayak kalau misalnya nggak teater justru kayak aduh kayak kurang. Ini kayak emang Kak harus Gaby. nggak sih? Apa? Kak Gaby katanya hari-hari encok. Iya, gimana dong? Nggak bisa dipungkiri. Nggak apa-apa. Lu juga nggak sih? Emang masih Iya, jadi gue juga. iya Iya, gue udah juga kok, gue ngaku. Gue udah jadi remaja jompo. enggak sih Udah workout. Sumpah dia nanya udah workout atau belum weh. Ini kayak badan gue buat push up kretek-kretek deh. Iya deh. Belum guys. Aku gak workout hari ini. Hari ini SNM. KGB lu teater gak? Enggak deh. Oke. Jaga kesehatan juga. Tuh kan gue jadi pengen nguap juga. Next time kita janjian dulu kali ya. Gambar di live-nya gimana. Nih gue lagi semangat gitu ya ceritanya SNM. Lagi ini pakai masker, kalau gitu gue pakai masker juga. Iya sih lucu. Lu ada nggak? Gue nggak ada. Gue ada deh foto perform. Ntar. Gue ada juga pakai masker. Ya udah. Emang kalau diganti bisa? Bisa ah. Udah. Maunya lu yang ganti apa gue? Lo jadi kak. Biar semangat pagi, biar kayak nguapnya pada nular, terbangun. Nguapnya nular katanya. Iya kan, malah nular.
Kita belum sarapan. Kita ntar aja sarapannya pas siang. Karena kalau pagi-pagi, sebenarnya gue kalau pagi harus makan gede sih. Kayak aku tuh melek langsung lapar, weh. Jadi melek kalau masukin tumpeng juga gue bisa makan. Sisi, aku ada foto ini, Sisi. Eh, ganti gak kayak ini bener-bener ya, weh. Sisi. Kak. Oh, udah deh, ini aja lucu. Ya Allah. Eh, sarapan siang tahu. Pagi-pagi Kak, nasi ganti gak, Padang. Kak? Ganti gak, Kak Gibi? You're beautiful, just the way you are. Ya udah deh, terserah, gak apa-apa deh. Ya udah deh, gue lucu. Gue mau ganti yang gue lucu. Iya, ya udah sama sekali pada bawa screenshot sama nah, bagus. Balas, ah, coba ya gue lihat ya. Tapi aku tuh jarang banget ayah nge-save foto. Aku tuh entah kenapa yang dikirim ke aku. Kok lu ada aja sih, Kak? Gimana caranya? Oh, image, image Yang gue. nge-save. Gue takut pencet foto art sih. Sumpah, foto art gak pakai baju. Eh, maaf semua. Gemoy. Lucu. Mirip pentol. Takut. Sisi, kamu punya ini gak sih kayak ini Sumpah, apa? KGB, KGB, Apa? KGB, KGB, Apa? KGB, KGB, Gak usah KGB, gitu. KGB, Ibu KGB, capek sakit. KGB, Apa? KGB, 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 Apa? gue ada foto ini, gue ada foto ini KGB, Ih, gemes KGB. banget. Kita cakep, weh. Iya weh, yes. Apa tadi mau ngomong apa, please jangan lupa weh. Iya. Enggak, tadi lu gue ngomong apa ya? Oh. Apa ya? Oh. Lu punya ini enggak hewan peliharaan? Lu serius pertanyaannya itu? Iya. Enggak, soalnya gue punya benda kesukaan namanya pentol. Oh, kalau gue sih enggak sih, gue punya weh. Apa? Dulu punya dinding kamar gue namanya Vere, tapi sekarang gue udah pindah kamar kan, jadi kayaknya gue udah nggak sama Vere lagi. Aku punya guguk tapi di kampung. Barbel. Katanya lu punya barbel. Iya, aku punya dumbbell yang buat kakek aku benyek. Dumbbell sama barbel apa bedanya? Gak tahu sih. Harusnya sama, tapi kata orang nyebutnya dumbbell bukan barbel. Jadi kayak ya udah deh, SOP-nya gitu mungkin ya. Udah mana aku waktu itu kan kakinya sakit ya. Terus Kak Gaby kan di sebelah aku kan kalau ganti baju. Sumpah. Sumpah itu beban banget, guys. I'm so sorry. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah kan, nggak sengaja. Cuma kayak gue nggak nyangka aja, lebih ke nggak nyangka sih Kak Gibi. Kayak Ingat gak? Ya. dikit-dikit. Enggak. Gue inget banget yang pas gue apa? Itu tuh kenapa ya, Sisi? Enggak, yang pas di kita lagi jalan-jalan sama cool people, weh, itu yang paling parah. Yang gue Iya nginjek emang lu, itu yang tapi itu paling pakai heels parah. ya sih. Itu heels Enggak, ya lu sih. tuh enggak, gua lu nginjek gue nggak pakai heels Kak, tapi literally nginjek kayak setengah kaki gue lu nginjek. Yang sakit. Tapi itu yang sakit ya sih yang gue injek. Iya sumpah gue sampai speechless. Terus lu ngamuk banget. Ngamuk Terus lu banget, ngamuk ketawa-tawa. banget.
Gue ketawa. Abis itu, iya tapi abis itu guys, pas mau masuk mobil, Kak Gaby keinjek sama aku yang pakai heels. Iya, sumpah itu sakit juga. Sumpah itu gue kayak pengen marah, tapi kayak gue abis nginjek lu, ngerti gak sih? Kayak ya udah seri, weh. Terus? Sebel banget. Nggak masalahnya, terus? Lu nginjek gue pakai heels, gue nginjek lu pakai sepatu, ya nggak sih? Kayak sakitan heels gak sih? Iya ngerti, cuma kayak lu juga gak bisa marah kan waktu itu kayak iya, gue bener-bener kayak iya sih gak apa-apa. Tapi kulit gue sampai lepas lu. Kayak lu gak sih yang ada putih-putihnya itu. Yang putih-putihnya itu tau gak sih? Ya kalau misalnya seinjek lu gak sampai lepas ya, kulitnya lepas kayak kebaret, iya. Tapi kan gak sampai kebuka, gue sampai robek. Gue tuh kakinya robek, lu ngerti gak sih? Kaki gue robek. Iya. Kenapa ya? Sumpah kocok. Ya, lu bete. Enggak, terus lu bete, terus gue bete. Terus kita kayak, tapi kita sama-sama tahu. Tapi kita sama-sama tahu kayak gila kita udah menginjak kaki masing. Iya. Capek ya ketawa. Mau tidur lagi. Katanya kulit lepas versus kulit robek. Enggak kok, aku gak balas dendam loh guys. Gak sengaja loh guys. Sisi, suaranya kecil. Aku gak balas dendam loh guys. Aku gak sengaja loh guys. Sisi, suaranya kecil. Nggak, coba volume lo fullin deh kak. Ini kayak volume deh. Udah. Guys, suaraku kecil nggak di kalian? Yang lainnya gede kak suaranya. Katanya aman, kenapa gue tiba-tiba kecil ya? Biasanya emang gitu katanya kalau nggak pakai headset. Sampai kodamnya keluar, weh. Masa dia bilang gue kodamnya keluar, ini emang suara aslinya gini, gios. Kak Gaby. Apa? Lu tau kodam nggak? Kodam. Kodam. Iya, kodam. Gak denger, soalnya kecil banget. Iya, gimana ya guys ya. Pakai kodam. Yaudah, sabar. Ini gue, aduh. Ntar deh, kenapa sih ada aja showroom. Wah. Kenapa sih hidup gue gak bisa tenang manja. Tiap mau showroom. Manja. Kodam Jaya. Aduh. Sisi sabar, Sisi. Ya, gak apa-apa loh, Kak Gaby, gue lagi ngulet. Kok nggak bisa ya Sisi? Udah pakai headset? Ya nggak bisa di connect Bluetooth ke sini. Kenapa nggak bisa? Itu headset Bluetoothnya berarti habis baterai, weh. Nggak bisa, bentar ya. Kayak masih connect ke HP satunya nih. Oke. Sabar ya Sisi. Nyai. Sisi bentar. Iya, tenang aja. Sumpah, keren banget showroom radio kalau misalnya di exit masih bisa ke ini. Demi apa? Kak Gaby.
agak putus-putus kak. Kak agak putus-putus. Jangan-jangan di exit lagi. Kata orang langsung nge-lag kak. Kalau misalkan showroom radio bisa sambil kayak main-main HP gitu, kayak video call nggak sih? Kalau aku video call sama ibu, dia kan suka sambil main Twitter, suka baca AU, jadi gue berdosa banget ya. Tapi bisa dengar suara ibu, jadi kalau showroom radio kan harus baca komen. Sisi nggak bisa, earpodnya capek. Ya udah nggak usah. Gue jadi sekarang apa namanya? Nah jadi deh. Apa enggak? Gue sekarang pegang HP-nya kayak teleponan sama lo, taruh di kuping. Ya. Demi apa sih? Oh, lu masuk ke audio HP ya? Iya, gimana sih caranya Sisi biar tadi ini? Tadi awalnya biasa aja. Biasa aja ke speaker yang gede. Sekarang ini. Sekarang tapi speaker lu, yang kecil. Tapi lu silent terus lo ituin lagi. Silent terus gituin lagi. Iya. Aha. Udah muncul belum? Coba ngomong. Tes. Udah deh, nggak apa-apa deh, udah gue gini aja deh. Tapi kan lu nggak bisa baca komen kak Gaby. Bisa dah tuh lu ngomongnya gede aja. Nggak bisa kak, kok bisa-bisanya loh. Biasanya kalau kayak gitu gue close app dulu. Close apa? Suatu kali atau ada yang nelfon nggak mama? Nggak ada, tiba-tiba. Oh. Capek banget hidupnya. Itu namanya harus apa? Lebih harus doa. Oke, nice way. Suara KGB jadi kenceng banget, udah gak apa-apa. Marah-marah mulu. Sisi, gak bisa denger. Kak, lu denger gue gak sekarang? Sisi, gue tahu caranya gimana. Telepon lewat ini. Aplikasi. Enggak sih? Maksud lu gimana? Maksudnya gue, kita telepon lewat HP lain. Lu gak ada HP sekarang? Ada, Kak. Yaudah, telepon gue. Gue gak ngerti konsepnya gimana, sumpah. Yaudah, coba ya gue telepon. Coba gue biar gue denger suara lu yang benar. Ya udah deh. Cepet call gue. Gue gak sabar, Gils. Gue belum add lu di sini. Coba ya, tes masuk. Iya. Cepet. Tuh, enggak lihat. Masuk. Call sekarang. Nah, berarti gimana ya caranya? Coba di gue mikir dulu ya. Berarti aku kan telepon Kak Gaby, berarti yang Kak Gaby aku mute. Gimana sih? Ntar dia sekolahnya di showroom, Kak. Lu call gue nih. Lu call gue, tapi HP-nya taruh di mana, kek? Nah, lu ngomongnya lewat showroom, gue lewat aplikasi. Kak Gaby, kan lu cuma gak bisa denger Kak suara Gaby, lu doang. Iya, berarti kalau lu gak bisa denger suara gue, HP gue harus deketin mulut gue dong. Kan lu gak bisa denger suara gue. HP-nya harus deket sama aku dong berarti. Oh iya juga ya. Oh berarti suara volumenya kecilin volume HP-nya. Jadi lu denger suara gue lewat showroom aja. Iya udah deh, coba ya. Coba aja. So fun. Atau enggak lu mau close app dulu enggak? Ah. Ya udah deh, ini gak ngerti guys. Okay.
coba nih, dulu cara gue. Coba ini gue udah telepon, gue. Nah, syukurin berisik. Hai. aku udah turunin speakerku ya guys. Ini aku udah telepon Kak Gaby. Jadi gue bisa denger suara gue delay di showroom lu Kak Gaby. Ya udah, gue juga bisa denger suara gue. Ya, coba dikecilin volumenya, paling kecil. Ya udah. Yang penting gue udah bisa denger suara lu. Ini sebuah. Wah, ini ya udah deh. Gue masih pakai 4G lagi. Wifi gak mau rugi. Ya benar. Sumpah ini aneh banget sih. Kita nggak pakai musik lagi ya guys, soalnya HP-nya udah habis, udah dibuat telepon. Ya udah habis, tiba-tiba kecil, gue bingung banget. Ya udah apa pokok sisi kita kan bentar lagi mandi juga, nanti latihan. Oh ya, tenang aja guys, aku masih ada satu device lagi dong. Ya, pasang musik. Sisi katanya beli HP lagi lah gitu. Gimana dong? Kak Gibi, lu tau gak Kak Gibi? Apa? Gue tuh kayak tidur kan diselimutin sama selimut. Tapi kayak terus tangan gue dan badan gue tuh penuh dengan device gara-gara lu. Ya. Gue taruh yang buat musik di badan gue. Gue taruh HP yang buat telepon di lengan gue. Gue megang HP yang buat showroom. Gue juga kayak gue taruh HP yang buat telepon lo di kanan, terus yang kiri buat baca komen di showroom. Kayak kenapa sih kita kayak gini? Tambah capek banget. Ngapain gue panggil lo, Ci? Dua tangan tuh kerja. Nah, ini gue bener-bener ketiban semuanya. Oh ya udahlah ya. Batuk wajar kalau pagi tuh semua orang jadi flu nggak sih? Gue bengek kalau pagi hampir jam 10 pagi. Semua orang flu, semua orang batuk. Kalau ada yang ribet, kenapa harus yang bodoh? RT ku people katanya gini Kak, kenapa ya kok people begini terus tiap showroom? Emang iya weh, kenapa ya? Kita ada aja gak sih? Ada aja gitu topik. Atau gak ada aja masalah? Bukan topik. Apa? Masalah. Masalah. Ada aja sih. Lu repot, kenapa ya? Aku udah minum air. Kak Gaby katanya Kak Gaby pemeran utamanya. Gak apa-apa, itu yang membedakan kita gak sih dengan people-people yang lain? Karena kita cool people. Iya sih, iya. Yes. Tapi Kak Gaby, lu ngerasa gak sih kayak emang kayak lu tuh kadang kayak ceroboh, tapi bukan dari diri lu sendiri, tapi kayak alam semesta gitu loh. Iya. Kayak alam semesta mendukung gue buat ceroboh gak sih? Enggak sih, sih. Iya. Emang guenya aja. Oh, tapi lu kayak sadar kalau lu tuh klamsi. Gue sadar. Gue tuh sadarnya tuh kayak pikiran gue tuh cepat nih. Tapi gue gak mikirin sekitar gue, kayak gue cuma mikirin apa yang ada di otak gue. Ngerti gak sih? Kayak misalnya gue mau kesana nih, misalnya gue mau nih dari tempat sini ke tempat sana gitu ya.
gue tuh mikir kayak ya udah gue harus kesana tanpa mikirin ada orang atau orang ketinggian kayak gitu. Injek punggung, injek punggung dia ya. Itu gue itu di luar nalar weh. Capek banget. Kayak katanya kecepetan gitu loh otak gue. Otaknya gak kefilter. Iya, otaknya gak sinkron sama badan sih menurut gue. Kayak atau gak kayak kelebihan gitu. Kelebihan gerak. Kayak misalnya orang tuh bisa 2 langkah ya. Kalau gue bisa 1 langkah tuh sama dengan 2 langkah. Ngerti gak? Gak, lu tuh babun ya. Dia babun ini gue tuh ya. Gede aja. Kayak bro. Lu brak-bruk. Tapi Kayona gitu juga weh. Iya ngerti. Cuma Kayona tuh gak sampai yang menyakiti orang lain gitu. Kayona tuh gimana ya? Kalau dia tuh lupa gak sih? Lupa gitu. Iya kocak banget. Terus dia udah mau nikah lagi. Ya ampun Kayona, gue gak nyangka sih. Iya kok lucu banget ya orang-orang udah pada nikah. Coba sis. Coba. Sisi SR radio gue di lu bisa tolong dikecilin gak sih volumenya? Oh sorry, masuk ke HP lu ya? Iya. Kalau gue kecilin gitu. HP gue, ya kalau gue kecilin, ntar gue nggak denger juga ya deh ya gue udah kecilin. Yes. Kalau aku cerobohnya nyakitin diri sendiri guys. Iya, kalau lu cerobohnya nyakitin diri sendiri kayak tiba-tiba apa ya? Kaki lu lah. Tiba-tiba kecolok tangan sendiri lah, sampai iya. Sakit mata beneran. Sumpah kalau lu tuh bener-bener celaka, ngerti gak sih? Nyelakain diri sendiri. Iya, gua enggak tahu. Bukan ceroboh lah. Lagi. Gua bukan ceroboh tapi mencelakakan diri sendiri. Iya mencelakakan, gue nggak ngerti kayak tiba-tiba mata lu merah datang ke teater. Kak aku nggak bisa perform semua lagu, aku nggak iya. Bisa melek. Padahal gara-gara kecolok sendiri. Aneh banget. Kamu kenapa? Kenapa mata kamu kecolok kak? Kecolok sama apa? Sama jari aku sendiri. Tiba-tiba barbel jatuh. Kenapa ya? Kalau gue tuh, gue gak pernah kenapa-napa, percaya gak? Tapi gue kenapa-napain orang lain. Berarti asuransi lo tuh udah aman banget ya? Udah gak pernah aman banget tuh ya? Jujur, udah lama banget gak ke RS. Kenapa ya sih? Kayak orang tuh unik ya, beda-beda gitu. Iya sih, ya bersyukur lah. Jangan bersyukur sih, maksudnya kurangin lah. Iya, kurangin. Punggung dan lu kaki. Lu juga sih. Iya, tenang aja. Oke. Okay. Gue tuh kadang sampai kayak gue tuh sering banget kak jatuhin barang kayak sesering itu gue mau ngambil sendok kayak ngambil apa tuh ntar gue marah-marah sendiri kayak apalagi nih yang mau jatuh cepet jatuhnya tuh semuanya. Kenapa sih nggak lu emang Siska marah saras. Siska marah saras bener. Kayak apa dimarahin kalau lu apa kak Siska nginjek Gebi kenapa Siska nginjek Gebi nginjek lah. Kita harus mandi dulu tapi otaknya tuh bersih iya, gitu. Otaknya gue nih masih kayak awang-awang gak sih? Kayak kalau misalnya masih di kasur tuh gak mungkin bener deh ngomongnya. Sisi. Sisi. Apa enggak? Oh iya sorry, gue jauh dari HP mulutnya. Iya. Mau udahannya kapan? Emang kita udah berapa jam? Kita baru bentar. Berapa jam sekarang? Kayak udah 45 menit. Sejam. Oh sejam aja. Iya. KGB mau udahan sekarang? Enggak juga sih. Emang kalau mandinya cepet? Aku kalau mandi tuh kayak setengah jam gitu kalau mau siap-siap. Gue juga setengah jaman sih. Iya. Kan kita jam 8.48.
kalau mau sejam kita jam 9.48 kelarnya. Oh. Sekarang jam berapa? 30. Eh, 9.30. Jam 30. Gak jelas. Sekarang jam 30. Gue chat lo. Maksudnya baru mau OTW. Hah? Apa ini? Apa? Tunda. Sisi bentar ya. Iya, bentar kenapa? Aja. Bentar banget. Kalian mandi bisa satu jaman. Lama banget satu jaman yang mau sehari. Kenapa? Ini bunyi apa? Bunyi burung? Kayaknya tuh sinyal gak sih? Oh, gue tahu banget. Jangan di speaker. Kayak gini kayak sih. Nah ya. Suara burung. Aku kalau mandi biasanya 10 menit. Kalau keramas baru 30 menit. Iya, keramas tuh lama banget. Kayak gue udah keramas malam. Keramas tuh kayak enak gitu. Kenapa? Karena kayak diguyur air. Iya. Terus rambut lo panjang. Terus pakai conditioner, pakai shampoo. Jadi lama enggak sih? Maskeran. Kalau keramas tuh capek gitu guys, buahnya. Pengen makan apa? Pengen makan nasi uduk. Sumpah, lu masih rebahan gak? Masih. Ah, enak banget gue sekarang tengkurap. Iya, gak mau latihan. Bisa gak sih latihannya online? Gak bisa. Mana sih gak kalau ini? Iya, ini gak bisa sih. Dibutuhkan kehadiran kita. Guys, we preparing something loh, WDD. Iya. Kalian gak tahu. Dan kita gak bakal kasih tahu. Iya. Enak banget sih. Dari tadi tuh kenapa ya? Kayak nggak tahu, serak aja gitu. Tapi udah minum. Karena pagi. Katanya minta di-spill. Guys, kak, katanya mereka gak penasaran soalnya nanti juga keceplosan. Ah, ih, serem banget. Keceplosan. Kalau ini enggak sih kayaknya. Kayak hal yang tidak diduga. Bisa kalian menduga-duga. Jadi kali ini pasti kalian salah. Jadi kalau bisa dikonsen, sarapannya apa? Kalau sampai Jumat, biasanya nasi sama empalnya ibu. Atau enggak kalau beli di beli ayam penyet. Kalau Sabtu Minggu, bisa nasi uduk. Soalnya toko ayam penyet tertutup. Makanya nih, showroom nih kadang bahaya. Soalnya kadang suka keceplosan weh. Gue berapa kali keceplosan. Kayak apa yang harusnya belum dikasih tahu apa line up teater atau tanggal video call. Lo gimana?
maksudnya. Kak, lu lagi ngapain sih, Kak? Lagi bengong. Bengong tapi geruduk-geruduk. Ya udah, tadi tuh ini jatuh HP yang ada showroomnya. Betul kan? Sekarang gue udah ganti, Kak. Yang buat musik udah di atas kepala gue. Gue megang HP buat showroom. Tangan kanan gue nyilang badan gue buat nelpon lu. Gue kalau posisi gue sekarang adalah gue telentang. Terus ada bantal di ini gue, di apa, kepala gue. Sebelah kanan, tangan kanan gue megang HP yang ada teleponannya sama lo. Terus showroomnya itu ditaro di kasur. HP yang buat showroom ditaro di kasur. Buat ini, baca-baca komen. Udah, selesai. Iya, ya gitu deh, enak. Gue lagi bayangin gue di puncak. Apaan sih? Gak usah mimpi, ah. Kayak Kopi Pos Vacation. Aduh, Kopi Pos lagi. Terus kita kayak di tempat yang alam-alam banget. Kayak Bali atau Puncak yang kayak jendelanya tuh kaca gitu, weh. Bangun-bangun dan nenek grandong. Maksudnya bangun-bangun kayak ada suara burung berkicau. Enak banget ada burung berkicau. Kayak, tau gak sih yang kayak wit-wit-wit-wit gitu pagi-pagi, yeah. Kayak duit. Suara gak, burung tuh gimana? Gue gak ngerti. Gak bisa suara tinggi. Duit. Tau kan yang kayak yang lo gak bisa ketemuin suara burung itu kalau di Jakarta. Padahal iya, ada aja sih pasti yang melihara burung di Jakarta. Tapi kan beda suasananya. Sisi gue diketawain di showroom gue, katanya wit-wit-wit, apaan wit-wit gitu. Cuit. Wak itu apa ya? Wk. Iya sih. Kenapa ya ketawa itu wk? Karena kalau 5555 punyanya Thailand. Ya udah deh. Gue udah gak bisa masuk lagi ke ranah lo kalau udah ngomongin ini. Kalau jajah punyanya Spanyol. Jajah. Nih Kak, kita disuruh nginep di teater sama aku people, buset, ngadi-ngadi. Ngapain? Yang ada kita bikin pertunjukan sendiri tuh pakai LED. Iya weh. Kita camping ke Taif. Taif kita camping aja Kak di Bekasi, tapi pakai api unggun. Keluar-keluar gobios. Keluar-keluar apa? Keluar-keluar gobios. Gobios apa deh? Keringetan abis badan-badan. Kenapa ya? Bekasi tuh kayak kenapa gitu? Ya, dia lebih deket kayak matahari. Emang iya? Gak tahu. Tapi mungkin kurang ini aja gak sih? Kayak kurang hutan gitu ya. Coba di Bekasi ada hutan. Pasti gak banyak ya polusi. Tutorial neraka. Itu jatuh. Kayak kita masih filter ini kita. Kak, Pak Lupi itu kita take-in-nya di tempat yang adem gitu loh, kayak yang ya emang mau ke puncak kan tadinya. Ya udah deh, nggak usah ketemu sama nih, nggak apa-apa. November. Oktober okay. Kan kita udah staycation, Novembernya belum. Oke. Okay. Katanya Cool People suruh uji nyali. Aduh, nggak usah ngadi dah. Nggak usah ngadi deh. Tapi lu pernah uji nyali nggak sih? Nggak pernah Kak, masalahnya gue nggak minat buat menguji sesuatu gitu, kayak buat apa nyali diuji kayak udah.
Gue pernah. Tumpah. Aduh, mau ke toilet banget jujur, Sisi. Ya udah. Apa? Mau udahan. Belum. Mau ke toilet terus, doang. Terus gue harus gimana? Gue harus reaksi gimana dulu taruh HP. Tungguin. Ya udah oke. Ya udah. Dah. Li ngajak ngobrol SR gue juga ya. Jadi iya. Ini, gimin ya. Lu gedein aja speakernya yang HP. Ya tapi ntar gue feedback kan, gak bisa. Terus gimana? Kan mereka bisa dengar suara lu, kan showroom. Oh iya, kok gue aneh dah gue. Aneh loh. Udah, gak gue cepet kok. 2 menit, iya, 3 menit, 3 menit. Iya, iya. Jadi sekarang, bye. Iya. Guys, tapi kalau puncak kita belum punya supir. Kayak gak tahu masalahnya kan. Duh. Di kopi pun supirnya ada apa lagi nih yang jatuh nih? Di kopi pun kan supirnya adanya Ariel sama Chinhap kan, tapi kayak kita belum tahu ahli gitu loh. Naik travel sebenarnya enakan naik mobil nggak sih supaya kayak kalau jalan-jalan tiba-tiba gitu lebih gampang, misalnya kayak dari villa pengen beli jagung bakar. Jangan if deh yang nyukur. Sisi, bete. Apalagi, buset. Masih ada nyokap di Thailand. Ya udah. Gak bisa nih gue kayak gini. Ya udah, lu mudahan. Enggak, bukan. Gak bisa kayak menahan. Panas mah. Ajak gue ngobrol please. Gue dari tadi ngajak ngobrol, lihat aja tuh komen udah pada sangat interaktif. Oh iya, keren banget. Coba di toilet, toiletnya cuma satu. Mm-mm. Oh, ya udah nggak ada solusi deh, tunggu aja. Mau bingung mau ke toilet kan, mau toilet kamar gue. Tapi perjalanannya ya, sejam lah dari rumah lu, Kak. Oh. Tarik nafas, buang nafas. Kak, tapi kalau misalkan mau ke puncak, seru sih. Kayak kita bisa jajan sate marangi dan uli. Apa, uli enak uli banget. Bakar. Uli bakar. Sate marangi terbaik. Uli bakar tuh tape. Bukan, kayak itu kan tape uli. Tapi uli bakar beda. Kalau uli kalau uli bakar apa? Kayak uli dibakar gitu loh. Aduh, gue gak bisa jelasin. Gue taunya ini ketan bakar. Ketan bakar ya, enak banget. Enak juga. Kalau kita ke puncak kita showroom gak sih? Kita showroomnya di mana ya? Showroom dimanapun, di mobil, ya, di puncak. Seru sih kalau kita showroom di mobil. Ih, seru banget. Kayak car karaoke. Apa? Kenapa lo gituin gue? Gue gak gituin lo, gue mikir car karaoke itu apa? Karaoke pool, carpool. Karaoke. Iya. Karaoke. Sisi ya, kenapa gue ketawa mulu sih sama showroom lo? Karena badut. Kalau di puncak kita berenang gak sih? Enggak, masalahnya kita tuh kemarin staycation kita mau ngomongnya berenang tapi kagak ada weh. Bangun semua udah berteler banget, udah kayak gak bisa dibangunin, udah capek banget bener. Iya weh. Jangan tau direncanain nanti jadi wacana, ya udah gak jadi. Ini kita gak jadi ke puncak nanti kayaknya. Kapan-kapan. Iya, kapan-kapan lah kayaknya. Tiba-tiba jadi. Itu aja yang kita pergi. Itu kita di planning gak sih? Yang kita staycation. Planning tapi kayak seminggu. Kayak hamin berapanya doang. Iya. Jangan jauh-jauh kayak sekarang. Ini kan kayak hamin berapa bulan. Hamin satu bulan kurang lah. Hamin seminggu juga gak sih dipikir-pikir. Udah masuk November. Katanya kalau cool people deep talk ngapain aja?
Kita banyak sih bahasa dari kehidupan sampai saham. Kehidupan, saham, financial planning, hancur. Ngomongin Hah? orang. Lu ngomong apa? Hancur kan? Hancur. Oh. Eh, gue ampe teriak, weh. Gue ampe teriak pakai suara perut. Gue belum vocalizing. Kaget gue. Karena lo kaget. Emang hancur tuh suka suka ini. Apa namanya? Mirip-mirip ya sama sesuatu. Katanya lo panik. Iya, aku panik kan. Sumpah ya Tuhan, pengen tidur banget hari ini. Nanti pulang deh, ini tidur. Iya, dari SNM. Suara ketik. Lucu banget sih, weh. Eh, gimana dong? Gue bener-bener gak bisa banget buat bangun. Ya udahlah. Eh, suara gue hilang. Capek. Capek. Saat naik dari Binjai. Apa salam dari... Kenapa lu saat naik, bro? Enggak, soalnya ada yang nanyain saat naik, terus ada yang nanyain salam dari Binjai gitu. Jadi gue gabungin saat naik dari Binjai. Gue mau nanya, salam dari Binjai itu apa? TikTok. Iya, gak tahu. Oh. Kayak kalo orang. Kalau suka buka TikTok. Iya, tapi FYP gue tuh beda sama FYP-nya anak-anak TikTok. Oh. Kayak yang iyep gitu. FVP lo apa? FVP gue kayak orang bule ngomong kayak yes girl, you can slay with your hat girl. Nanti gak sih yang kayak slay-slay gitu. Atau enggak misalnya oh, kayak komedi. Komedi bule. Atau enggak Thailand-Thailandan. TikTok pohon pisang. Lucu banget nguap sambil ngomong. Gak ada lucu-lucunya. Harus lihat muka kita dulu baru pasti gak jadi enggak, ngomong lucu. Gak lucu. Weh. Gak ada lucu-lucunya. Coba radio atau radio bisa berlapan ya? Kalau radio berlapan hancur sih cool so people. So fun banget cool people. Kak Gaby, kok gue udah mati teleponnya dulu? Oh enggak, masih nyala. Belum. Cool people harusnya buat ini gak sih? Kayak podcast gitu. Ya boleh sih. Seru banget weh. Rusuh banget weh. Rusuh banget, pasti rusuh. Ya, rusuh banget rusuh. Tuh diulang lagi. Iya, kayak showroom kita aja gak sih? Sisi. Ya, lebih sejam. Mm-mm. Bacain ranking. Iya, aku dulu ya. Iya. Oke, gimana ya caranya? Oke, berpikir. Oh ya, udah. Oke, aku mau bacain yang ada di podium. Terima kasih. Japanese JKT48 fan, arigato gozaimashita. Fujita-san. Kakak Lusang, terima kasih banyak. Kak Jessica Chandra. Jecisa Chandra, terima kasih. Kak Nara, thank you. Kak Albertus Dika, terima kasih banyak. Kak Novita Febri juga, terima kasih. Kak Wah, Kak Sidik, terima kasih. Kak Anima, thank you. Kak Pisnya, terima kasih. Kak Cesara, thank you. Kak Aliza, thank you. Kak SOV, thank you. Dan Kak Eja, terima kasih banyak, guys. Have a nice day. Kak Gaby. Oke. Satu Abed, makasih. Dua bubur kacang hijau, makasih juga. Tiga Egi, hai. Makasih.
That's it, sayang Kak Gap. Makasih, Sid. Lima, Timothy, Michael. Sayang Gaby, iya, makasih. Enam, Emmy. Makasih, tujuh, Theo. Delapan, Taufik. Sembilan, Rino. Sepuluh, Frisky Diar. Sebelas, Dit. Susah. Sembilan, 12, susah juga. Fatakit, Fatakin. 13, Bang Dung. 14, ya. 15, Romy. 16, Farid. 17, Miranda. 18, Iqbal. 19, Mas Satria. 20, Kenichi Oshigebi. Makasih semua untuk showroom singkatnya hari ini. Have a nice day, guys. Have a nice weekend. Have a nice day. Have a nice weekend. Sampai ketemu di teater. Iya, kita mau latihan dulu ya, guys. Semangat menjalani hari ini. Have a nice day. Bye-bye. Selamat pagi. Thank you, terima kasih, Sisi. Dadah. Bye-bye. Bye.